Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Golok dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya Golok Channel. Pada pagi hari ini saya ingin mereview dua buah golok pesanan. Jadi golok yang cukup spesial karena dari sisi material bilahnya, kemudian juga serangkanya, ya cukup dibilang premium lah kalau kata orang-orang golok-golok sultan. Yang pertama ini golok untuk sahabat saya Bapak Ahmad Isnaini di Berau, Kalimantan Timur. Cukup jauh. Beliau yang memesan golok saya, yaitu golok Elma. Di bilah Elma yang lagi saya buat ada satu batang ya. Saya bikin dua dan alhamdulillah salah satunya sudah dipesan oleh Bapak Ahmad Isnaini di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau ya. Semoga goloknya bisa bermanfaat ya. Ini saya tunjukkan golok yang beliau pesan ini ya. Jadi dengan menggunakan tanduk bule yang cukup premium tanpa ada tambalan ya. Ini modelnya adalah model blimbing dengan bilahnya salam nunggal ya. Menggunakan full tanduk bule, ada pinnya, kasih duralium, kemudian juga dikasih list seperti ini. Nah ini golok yang cukup terbilang mahal ya. Jadi harganya adalah 4 juta rupiah karena menggunakan bilah baja Elmak ini ya. Baja Elmak 35 cm dengan ketebalannya cuma 2,5 mm ya, 2,5 mm. Kemudian dengan disatin, dan tentunya ini golok-golok sembelih ya, digunakan sebagaimana fungsinya untuk menyembelih. Jangan sampai golok-golok sembelih ya digunakan untuk menebas, pastinya ya meleot ya. Jadi gunakanlah golok sesuai dengan tipe, spek dan fungsinya. Kalau golok tebas ya gunakan untuk menebas, jangan untuk menyembelih karena bisa berakibat fatal nanti ya, misalnya kurang tajam lah. Berbeda dengan golok sembelih seperti ini. Ini teman-teman ya, jadi kasurnya tebal juga lumayan. Nah ini modelnya salam nunggal 35 cm ya. Nih, dengan di satin. Kita coba teman-teman ketajaman dari salam golok ini ya. Nah, saya review karena ini termasuk golok yang cukup mahal ya. Ya, ketajamannya sangat ajib ya. Nah, ini ketajaman golok baja Elma, baja premium, baja termahal ya. Pada Bapak Ahmad Isnaini di Berau, insya Allah sore ini akan saya kirim via pengiriman ekspedisi JNT. Mohon bersabar supaya selamat sampai tujuan, sampai di rumah. Ini untuk Pak Ahmad Isnaini di Berau. Kemudian yang kedua, ini juga golok yang cukup premium ya. Pesanan dari sahabat saya juga, Bapak Prianto di Bantul, Yogyakarta ya. Nah, beliau minta model togok. Nah, ini togok tapi yang full tanduk bule. Nah, dengan sopalnya model sopal kopak rawing. Ini pesanan beliau. Ya. Tuh. Ada buletannya. Ada untuk di sopalnya, juga tanduknya premium tanpa ada tambalan. Nah, togok beliau minta panjang 35 cm, ketebalannya 5 mm, lebarnya 3,5, terlebar 4 cm. Apa 3,5 cm ya? Rikasonya minta tebal nih, tebal banget pak. Ya, ini bilahnya adalah Asab 88 Sleipner made in Yudelholm Bohler Swedia ya, bajanya, dan di finish satin ya, sangat cantik teman-teman. Ini golok meskipun tebal gini tapi ini spek sembelian. Kenapa? Karena bilahnya ini kita buat bilah sembelian ya, sangat flat ya. Jadi ya mohon dipakainya sesuai dengan fungsinya ya pak. Jangan golok mahal gini dipakai nebangin bambu, sayang pak. Mendingan beli yang 30 ribu. Ini gunakanlah untuk setahun sekali sorenan
Nah ini Pak ya. Nah ini golok Bapak Prianto juga cukup mahal ya. Jadi golok ini ya, golok ini seharga 3.200.000 rupiah. 3.200.000. Ya, cukup mahal Pak ini goloknya. Beliau minta togok. Bening sekali. Ya, Bapak Prianto di Bantul, Yogyakarta. Insya Allah sore ini juga saya akan kirim via JNT. Mohon bersabar Pak, ditunggu di rumah ya. Oh ya, kita coba dulu teman-teman. Kita coba dulu ketajaman dari golok sultan ini ya. Ini golok-golok para sultan. Ya, sebagaimana sultan makainya juga soren Pak. Ya, tidak dipakai harian. Kalau pakai harian ya mohon jangan pakai yang bagus-bagus Pak. Yang biasa aja Pak. Aduh, ini Pak, ajib banget. Aduh. Tajamannya ajib sekali ya. Ah. Sleipner A88. Ya. Oke, teman-teman. Para sahabat golok dimanapun kalian berada ya. Bagi yang ingin pesan ke saya, silakan ya. Ya, silakan. Maunya yang kayak gimana, modelnya bagaimana, harga menyesuaikan, kalau memang cocok ya tinggal ditransfer Pak 50%, langsung saya kerjain insya Allah. Paling lama 3 pekan itu insya Allah selesai. Ini nggak nyampe 3 pekan, ini cuma 1 pekan setelah lebaran. Jadi begitu juga yang Elma. Oke, pada para sahabatku, Bapak Ahmad Isnaini di Berau, Bapak Prianto di Bantul, mohon ditunggu, sore ini akan segera meluncur ke alamat Antuma ya, Bapak-bapak berdua. Oke, itu saja review dari saya. Kedua golok premium, golok sultan Elmak 35 cm. Dan ini adalah Sleipner 35 cm dengan bilahnya atau okir togok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.